Saya berterima kasih kepada semua pemain. Hold up. Hai Sobat Gila Bola, kali ini kabar datang dari Timnas Indonesia U17. Dikutip dari CNN Indonesia, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti membawa 34 pemain untuk menghadapi Barcelona dan Kasima Adlers dalam laga uji tanding di Bali. Guna melengkapi persiapan skuad Garuda Muda yang sudah berlatih sejak 9 Juli. Laga uji tanding juga dipersiapkan pada awal Agustus di Bali. Bima Sakti sudah melakukan pencoretan dan pemanggilan pemain selama masa pemusatan latihan. Dalam daftar 34 pemain yang dibawa ke Bali, masih terdapat sederet nama yang turut membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF U16 2022. Antara lain nama-nama tersebut adalah Muhammad Iqbal Gwijangge, Andrika Fatirahman, Rizar Nurfiat Subakia, Muhammad Kafiatur Rizki, Muhammad Nabil Asyura, dan Arhan Kakak Putra Purwanto. Selain itu terdapat banyak nama baru, termasuk pemain yang berasal dari luar negeri, yaitu Wilber Liskot de Halim Jardim. Setelah laga uji tanding di Bali, Timnas Indonesia U17 akan melanjutkan pemusatan latihan di Jerman. Berikut daftar 34 pemain tim U17 Indonesia untuk uji coba di Bali. 1. Jida Bin. 2. Komang Ananta Pramananda Putra. 3. Muhammad Andre Pangestu. 4. Muhammad Iqbal Gwijangge. 5. Danda Rama Febrianto. 6. Ergun Firlansyah Arif. 7. Amirul Amin. 8. Muhammad Rido. 9. Andrika Fatirahman. 10. Rizar Nurfiat Subagia. 11. Moh Hanif Ramadan. 12. M. Givari Lotra Widianto. 13. Muhammad Kafiatur Rizki. 14. Aaron Liam Suitela. 15. M. Rizky Afrizal. 16. Vigo Denis Saputra Nanto. 17. Jehan Pahlevi. 18. Habil Akbar. 19. Muhammad Nabil Asyura. 20. Ikram Al-Ghifari. 21. Muhammad Ibrah Ardiansyah Ohorela. 22. Souter Tonci Israel Ramandei. 23. Ahmad Zidan Ar-Rosyid. 24. Sultan Zaki Pramana Putra Razak. 25. Zulkifli Lukmansyah. 26. Rifki Tovani. 27. Reno Salampesi. 28. Ruben Asoka Jaya Prayitno. 29. Muhsa Dewa. 30. Arhan Kakak Putra. 31. Wilber Liskot de Halim Jardim. 32. Alta Fawaskan. 33. Igor Arung Bumi Sanders. Dan yang terakhir, 34. Alifta Rahman Kusuma.